dari MTR Tungcong exit D kita naik taksi warna biru turun di Pak Mong ongkos sekitar 42 Hong Kong dolar. Pak Mong ngampai. Oke, turun dari taksi kalian jalan lurus aja terus kurang lebih 10 menit, 15 menit atau 20 menit nanti kalian akan melewati kampung pertama itu. Pak Mong, perkampungan Pak Mong dan yang kedua itu ada perkampungan Ngau Kuolung. Ini kerjalan lurus. Oh, surut. dari sini jalan lurus dingin Pak Mongklip ki Pak Mongklip lewat sini nih Sampai di Pak Mong Village, perkampungan Pak Mong. Dari sini masih terus jalan lurus aja terus ya. Terus, sangat banget sih. Hmm. Dari sini jalan lurus aja terus. Di depan nanti akan ada toilet umum. Kalian jalan lurus aja terus. Hongkong Hong Kong Olympic Trail terus Silahkan lah. ada rumah terus Oke, setelah 15 menit atau 20 menit kita sampai di sini, Ngau Kuolung Village. Ini perkampungannya, cantik. Dari sini kalian masih jalan lurus aja terus di depan nanti akan ada toilet umum. Ini ada toilet umum. Ada toilet, bisa ke toilet kita sampai sini dari sini kalian ambil jalur yang sebelah kiri yang sebelah kanan itu bisa lanjut ke Muiwo dan lanjut ke Laofudao tin ambil sebelah kiri tin tin liu sun tin liu jun tin liu Shuen alah apalah ya pokoknya ambil sebelah kiri sini, Oke, ini. Nah, masuk sini, Dikembak ya. Langsung muat. Gak Lang ya? muat. Wih, karena digembok guys. Nah, itu rusak iki kambing kupingnya iki. Kambing kupingnya mer, cici mer. C, cici c. Pecet ya? Enggak usah, biar cepet nih rayu. Oh my goodness. Malah puter, rasa copot, bangun apa ya? Susah, susah. Oh, oh, oh setelah melewati pintu masuk yang dari bawah pintu tadi kita masih jalan lurus aja ikutin jalan ini aja oke guys lurus turun lurus turun ke bawah ya guys kita mau ke sana no tujuan kita kita ambil sini jangan itu kita kesini wow keren kok ya coba nih Indonesia kok serasi pire bisa sering berdino Oke, okay, sampai ini ya. Oke, okay, kita lewatin jembatannya ya. Oke, okay. dari sini naik ke atas tuh. Jangan ambil sebelah kiri, kita naik ke atas tuh di atas. Oke, okay, naik sini. Oh. ada ke kanan ke kiri kiri kita ambil yang kiri setelah 5 menit dari starting pointnya tadi kita sampai di sini dari sini kita naik naik ke atas terus ya Oh. Dari sono lanjut ke sini. Hilang kesel Tuh. Oke, kita udah mau sampai di tujuan kita, di batu tujuan kita. Um, di sana ada dua jalan, usahakan kalian ambil jalur kanan lurus aja itu akan langsung tertuju di batu pena kerajaan, batu tujuan kita hari ini. Tapi kemarin kita ambil salah jalur, kita ambil yang jalur sebelah kiri dan harus mengitari perbatuan besar itu dan itu lumayan lama dan jalurnya sedikit licin. Oke, kita udah mau sampai batu ini. Sebelum naik ke atas di sebelah kiri kalian, kalian bisa melihat batu cantik itu batunya cantik bisa mampir buat foto-foto di sini. Ini viewnya keren banget, masya Allah ini viewnya benar-benar keren. Hmm, di bawah tuh ada jembatannya jembatan Tongcong, e, ada juga viewnya dari airportnya Tongcong. Ini viewnya benar-benar keren bisa foto foto dulu di sini dan ambil video, ambil beberapa video di sini. Oke, udah mulai kelihatan batunya itu karena kita tadi itu ambil jalur sebelah kiri yang muterin batu besar itu jadi kita harus muter, turun ke bawah. Kalau seandainya kalian ambil jalur sebelah kanan lurus langsung naik ke atas itu akan tertuju di batu pena kerajaannya dan itu jalurnya lebih pendek tapi jalur kita lebih panjang. Oke, sampai di tujuan kita hari ini, ini batunya unik, cantik. Saya kurang begitu paham ini namanya apa, tapi orang-orang bilang ini batu bena kerajaan. Kalau mau naik ke sini, itu hati-hati karena ini sedikit berbahaya, ya. Selamat mencoba. Dari sini kita lanjut naik ke atas ke Tin Liu Teng Peak, ke samitnya dari Tin Liu Teng. Oke okay guys, sekarang kita mau lanjut naik ke samitnya Tin Liu Teng Peak. Oke, okay, let's go. Naik sini deh, kayaknya ya sini. sampai di summitnya Tin Liu Teng Peak dengan ketinggian 299 meter dan ini viewnya cantik banget oke okay, dari summitnya kita masih harus sedikit turun ke bawah naik ke atas sedikit lalu kita belok ke kanan turun ke bawah nah tepat di hutan-hutan kecil itu ada batu unik itu namanya speechless to ask the heaven setelah dari situ kita nanti naik lagi ke atas lalu kita pergi ke batu mata satu di situ ada batu mata satu unik setelah itu dia batu mata satu setelah dari situ kita lanjut terus naik ke lofu tau oke lanjut turun ke bawah oh tapi hati-hati turun ke bawah jalannya licin kalian harus hati-hati Oke okay, kita lanjut turun ke bawah Naik ke atas sedikit Belok ke kanan turun ke bawah Lanjut ke batu unik uh, Speechless to us the heaven stone Setelah dari situ nanti kita lanjut Naik ke batu mata satu Lanjut ke Dao. Oke okay, let's go Itu summitnya Di bawah itu Tadi Itu Oh turun ke sini ya. Tuh. Tuh di bawah tuh ada pita juga. Pita. Nih. Tuh, udah kelihatan tuh batunya tuh. Tuh, kita ke sana. Oke, okay, go. Let's go. Cantik banget itu. Wah, turun nih ini udah sampai di batu ini batu unik ini ini itu namanya kalau tidak salah speechless to us the heaven ini di sini saya benar-benar speechless nggak bisa berbicara apa-apa nggak -apa. bisa bicara karena saya nggak bisa naik ke batu ini sedih banget ya tapi nggak apa-apa lain kali saya akan kembali lagi ke sini dan saya akan mencobanya untuk naik tapi tentunya kalian harus hati-hati karena ini itu sedikit berbahaya Ini batunya cantik unik, uh, tapi ini untuk biasanya orang-orang naik ke atas, tapi kali ini kita tidak naik ke atas. Uh, mungkin lain kali saya akan mencobanya lagi. Dari situ balik lagi naik ke atas ke batu mata satu. Setelah itu lanjut ke tau Dari sini tuh summitnya naik, nih. Oi. Oke, okay guys, dari batu unik tadi, speechless to us, the heaven. Kita sampai di batu mata satu. Ini kalian bisa lihat, nggak sih batunya kayak memiliki satu mata gitu aja ya? Unik. Uh, dari sini kita masih harus turun ke bawah, naik melewati semak belukar, dan lanjut ke batu bebek. Uh, setelah itu lanjut ke Lofu Tau. Turun! Wah, kita masih naik lagi ke sana. sana Lofu Tau. Oke okay, kita udah di atas itu tadi batu unik tadi speechless to ask the heaven di sebelahnya itu batu mata satu kita tadi turun ke bawah lalu kita naik lagi ke atas oke okay, dari sini kita belok ke kiri lanjut ke batu bebek dan setelah itu lanjut ke lofu dao. ikutin pita guys tuh guys kita udah mau di patung bebek itu patung mulut bebek ya gak sih itu mulut bebek itu kayak mulut bebek kan ya kalau salah ya maaf mungkin mulutnya si lambe turah mulutnya lambe turah si mana tadi badu? kok hilang batunya kemana Oke okay guys ini saya kasih lihat ini tadi pemandangan dari dua bukit seperti bukit kembar gitu ya masya Allah cantik banget itu yang di paling ujung sendiri itu yang udah kita lewatin tadi tin liu uh, yang di depannya itu batu mata satu yang di terus di belakangnya itu backgroundnya itu ada airportnya tongcung ini pemandangannya masya Allah cantik sekali cantik banget kalian bisa coba untuk hiking ke sini lain, lain waktu. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut nih tuh, kita udah mau sampai. Lanjut, deh Ngelak sih, aku ngambil dua. Oke. Sampai di sini nih. wuih Capek banget. Ya, ya. Lebar enggak, Dur? Lebar. Ini turun ke Muiwo. Kita lanjut. Kita lanjut ke sono. Oke, lanjut guys. Kita lanjut ke mulut bebek itu, mulut lambe turah. Kalau lambet dilah. Lambe turah guys, tuh lambe turah guys. Ya cucu eh ram guys, lambe turah. Nah, naik lewat sini ya. Tuh batunya cantik. Tuh batu bebeknya. Oke, dari sana lanjut ya. Kalau futau. guys, sebelah sana, wah, so cantik banget, kayak perkap tuh. Lanjut, panas banget hari ini. Jalan yang dilewatin cantik banget Ah, hui Lanjut. ah hai, hmm -hmm. tak hai, hai, Berapa hai, kayak lo pe apa jenengnya Pembolang sejati sampah dibawa pulang ya guys. Oke okay, guys. hai, hai Lo Futau. Kita udah hampir sampai. Tuh. Naik ke atas. Hah. Udah mau sampai. Hai. Hoi. Sampai nih. Lo Futau. Hai. Akhirnya. Is. J7 108 Sis yes. Futau Country Trail Viewing Point Ini Di sana Lanjut Ini summitnya Hari ini tuh gak ada yang hiking ya Karena hujan mungkin ya Habis hujan tuh ini tuh samitnya langsung itu ada lapangan kolam bagus banget ya Allah masa Allah ini view keren banget view nya hari ini ya allah hari ini tuh berkabut bagus banget masya allah tuh guys tuh kita turun ke sana ya ke tiger headnya ya ah oke okay, lanjut eh sorry go on, go on. <laughs> bye bye, bye, -bye. Guys, Tiger Head! Wah, wow, beautiful Tiger Head tuh dikelilingi awan. So beautiful itu kanan kirinya, awan tuh udah mau sampai Tiger Head lanjut. Lah, futau. Six Tiger Head. I'm coming. Hi. Oke okay guys, ini sekarang saya udah sampai tepat di atasnya Tiger Head. Ini view-nya cantik banget. Uh, dari Tiger Head saya langsung turun ke bawah, tapi ini Jalan turun ke bawah dari Tiger Head ini lumayan curam dan licin. Kalau kalian mau yang lebih aman, kalian bisa putar balik, kalian bisa turun sebelum Tiger Head. Tapi saya ambil jalur ini karena tepat di bawah Tiger Head ini turun sekitar kurang lebih 5 menit nanti kalian akan berjumpa batu cantik. Uh, kalian bisa foto-foto di batu cantik itu nanti. Jadi guys, jalan menuju turun ke bawah itu tidak mudah. Menurut saya pribadi itu tidak mudah. Sangat terjal, sangat curam dan licin. Terutama hari ini itu habis hujan, jalannya sangat licin, licin banget. Dan saya itu membutuhkan waktu yang lebih lama lebih dari setengah jam untuk bisa turun ke bawah. Dan saya sarankan kalau kalian mau lewat jalan ini usahakan untuk membawa tongkat untuk bawa tongkat buat keamanan kalian. Setelah dari Tiger Head, kalian turun ke bawah sekitar 5 menit sebelum kalian sampai ke bawah ke jalan tanah merah itu, kalian akan melihat batu cantik di sebelah Kanan kalian, ini dia batunya. Cantik biasanya para hiker biasa ambil foto di sini. Jadi, sebelum kalian turun ke bawah, bisa foto-foto di sini terlebih dahulu. Oke, dari batu cantik ini, kita masih harus turun ke bawah melewati jalan Tanah Merah itu. Terus, jangan belok-belok, kalian ikutin aja jalan Tanah Merah itu sampai nanti kalian akan melihat. Jalan aspal kita mau menuju ke jalan aspal itu dari jalan aspal belok ke kiri lanjut ke Discovery B. Masya Allah ini penampakan dari Tigerhead. Dari Tigerhead saya turun ikutin jalan setapaknya, terus jalan aja jangan belok-belok. Dan kalian bisa lihat juga pemandangannya dari kanan kiri saya, depan saya ini pemandangannya. Masya Allah cantik sekali, keren banget, seperti negeri di atas awan. Dari sini ada jalan di sebelah kiri saya. Saya tidak ambil yang jalan di sebelah kiri saya. Saya ambil lurus, terus turun ke bawah sampai nanti kalian akan melihat jalan aspal. Setelah sampai sini, jalan aspal ini kalian ambil sebelah kiri, jalan lurus aja terus sampai nanti kalian akan melihat pavilion. Hei, dari sini ke kanan, ke kiri, sorry. Dari sini turun ke bawah, turun aja, terus ikutin anak tangganya aja, ya guys. Oke, okay, dari sini saya belok ke kanan, turun ke bawah, mengikuti anak tangga ini menuju ke jalan raya setelah nanti kalian melihat lapangan tenis kalian nyebrang aja jalan lurus aja terus sampai nanti kalian akan melihat tanda panah yang akan mengarahkan kalian menuju ke Discovery Bay Plaza di sana ada pier menuju ke sentral atau jalan lurus aja terus menuju ke terminal busnya ke Tungcong jadi selesai sudah pendakian saya hari ini terima kasih yang udah mau menonton video saya bye bye sampai jumpa lain waktu bye bas bas lurus pir Itu sentral belok ke ke sini ke pir kita lurus bas